desain dapur kecil sederhana murah. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya. Dapur adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah rumah. Tak harus besar dan mewah, dapur berukuran kecil pun bisa tampil menarik dan terasa nyaman. Dengan tema unik dan tatanan yang apik, beberapa ide desain dapur mungil berikut ini dijamin akan membuat Anda betah berlama-lama di dapur. Bentuk lurus, single line yang sederhana. Inilah desain yang paling banyak digunakan untuk menata dapur mungil karena ruang yang dibutuhkan hanya sedikit. Dengan panjang antara 2 hingga 3 meter, Anda bisa menempatkan bak cuci piring beserta rak di ujung kiri dan kompor di ujung kanan. Dinding sebelah kanan bisa dimanfaatkan untuk menyimpan bumbu-bumbu. Bagian tengah merupakan area untuk menyimpan bahan makanan, juga tempat meletakkan rice cooker dan oven. Agar tidak terasa sesak, kabinet atas baiknya tidak dibuat penuh. Sisakan ruang untuk memasang rak terbuka yang sekaligus bisa dimanfaatkan untuk menyimpan stoples cantik sebagai dekorasi dapur. Bentuk L untuk dapur yang nyaman. Selain bentuk lurus, desain huruf L juga banyak dipakai untuk mendesain dapur mini karena memberikan ruang lebih luas. Letakkan bak cuci piring di bagian dapur yang lebih pendek. Manfaatkan sedikit ruang di sebelah kirinya untuk menyimpan perabotan seperti termos, tempat gula dan kopi atau lainnya. Sisi dapur yang lebih panjang digunakan untuk menyiapkan bahan makanan dan menyimpan oven, timbangan kue, keranjang roti dan sebagainya. Ruang bagian atas bisa Anda maksimalkan dengan memasang kabinet secara penuh, kecuali pada bagian jendela. Pilihlah warna polos terang supaya dapur tampak bersih dan nyaman. Bentuk U juga bisa dipilih untuk dapur mungil. Desain dapur berbentuk U ternyata tidak hanya bisa digunakan untuk area yang luas, tetapi juga bisa diaplikasikan untuk dapur mini. Cara menyiasatinya adalah dengan menempatkan bak cuci piring tunggal di bagian tengah sehingga tidak memakan banyak ruang. Lebih baik lagi jika posisinya berada tepat di depan jendela. Kedua sisi yang berhadapan digunakan untuk meletakkan kompor dan area untuk menyiapkan bahan makanan. Keuntungan dapur mini berbentuk U ini adalah ruang penyimpanannya lebih luas dan memaksimalkan kabinet bagian bawah. Untuk bagian atas, gunakan rak terbuka agar dapur tidak terasa sempit. Tema monokrom yang elegan. Bagi Anda yang menyukai gaya modern dan minimalis, tema monokrom juga bisa digunakan untuk mendesain dapur. Dengan komposisi serta penempatan yang tepat, warna hitam dan putih akan memberikan kesan elegan pada dapur Anda.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.